Halo guys, Jovi kembali. Jadi kita akan main Pray for the Gods lagi. Kita akan lanjutin main Gods yang keempat. Berarti kalau nggak salah, kemarin tuh gue udah sempat main-main. Main-mainnya tuh kayak ngumpul-ngumpulin item-item gitu. Mana sih gue lupa. Jadi kayak gue ada senjata-senjata gue lumayan. Bukan senjata sih, kayak pakaian-pakaian tangan, kaki, ini sama pouchnya, sama ngecraft beberapa panah, sama punya beberapa melee weapon. Gods selanjutnya itu ada di situ. Oh, di peta. Iya, dia di ada di sana. Jadi langsung aja kita ke sana sekarang. Selanjutnya ada di situ. Ini kan gods terakhir nih, yang ketiga yang kita kalahin. Si cacing besar Alaska. What the heck? Ada suara apaan tuh? Feeling gua gak enak deh. Oh my god, apa itu? Anjing. Anjing. Anjing, 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 anjing. Aduh, kok jadi ngeri gua. Kayak hantu gitu, coy. Oh my god, ini dia nih. Wah, gak jelas nih orang. Kok jadi game horror, anjir. Wow, itu dia, itu dia, itu dia. Yakin gua itu dia. Ini apa nih ya, ada nyala-nyala nih. Ini kayak sesuatu nih pasti. Udah ada suara-suara ya, coy. Ini apa ya? Gak bisa diapa-apain. Kebalik sini sih. Oh. Oke, jadi itu dipukul nyala. Oke. Ini kita kayak bisa terbang. Bentar, ngisi stamina bentar. Siap. Siap aja. Itu grappling point sih. Malah jatuh gue. Mantap. Oh, ada yang nyampe sini guys. Ini ada prajurit yang nyampe sini. Oh, tuh ceritanya tuh. Oh, bentuknya kayak gitu, coy. Mestinya sih. Dia ada kayak grappling-grappling gitu. Jangan-jangan kita harus grappling ke dia. Ah, ini dia nih pasti nih. Itu ada tangan apaan tuh di belakang situ. Oh my god, terbang. Itu dia salah satu kelemahannya. Waduh. Wanjir. Ini bukan naga sih. Ini apaan? Bentuknya panjang kayak lintah gitu tapi terbang aja nggak punya sayap. How gue naik ke dia? Tugas kita tuh sebenarnya tinggal cari cara naik ke badan dia itu. Karena kalau udah naik badan dia kita bisa nemu kelemahannya. Itu di sepanjang badannya juga ada kayak kolar-kolar kayak gitu ya. Coba kita lewatin dulu kah ini? Waduh, ngeri banget, coy. Save dulu, bisa di-save. Oh, gak bisa di-save kalau lagi ada raja. Wow, anjir. Keren pisan, anjir. Kayaknya kita belum dapat attention-nya dia, ya. Oh, ya, nih. Ini ada sesuatu yang bisa dipukul, tuh. What? Ngapain dia? Oh, anjir dia nyerang. What the fuck, dude. Itu dia tuh. Kayak itu harus gua tembak-tembakin deh. Kayaknya ya. Ini apa ya? Wah, gokil. Gokilnya hancur jadi kebuka. Oh, yes. Gua paham. Ya, mati lah gua. Mati gak gua? Oh, enggak. Anjir. Ini harus gua kebuk. Nyala. Oh, ini nyala kenapa? Oh, itu muter. Jadi gua bisa naik. Bukan begitu. Itu ada satu di situ. Gue butuh dua lagi berarti. Ya dua atau satu.
Ini gua. Ah, ini dia, ini dia, ini dia. Aduh, ngapain sih? Naik ke atas tadi. Rebuk. Nyala. Oh, itu dia satu lagi di belakang. Oh. Anjir, ini dia terakhir. Hit me, master. Hit me, hey. Oh my god. Kok hancur? Belum ya? Cepat. Ah, nyala nih apinya. Anginnya. Kenapa dia? Kok muter kayaknya? Nah, gara-gara angin-angin ini kita jadi bisa naik ke dia mestinya. Oh, nggak bisa. Itu dia ada anjir ternyata. Tahan, turun dulu. Stamina kita nggak ada. Mana anjir, nggak ada. Naik. Oke, gue bisa naik guys. Oke. Lepas apa, Elis? Oke, sekarang gampang nih mestinya. Tinggal cari kelemahannya. Wuhu, gue naik doi anjir. Kelemahannya di mana? Masalahnya. Ini bentuknya gini, ini ada bulunya. Kelemahannya tuh pasti satu ada di buntutnya, yakin gue. Tuh dia kan nyala. Bisa nih. Kelemahan pertama. Attack, mencet apa? Gue lupa lagi. Attack. Lagi. Oh. Dia muter. Oke, apa? Aman. Oke. Hancur enggak? Hancur lah maksudnya. Gua pernah main yang di Shadow of Colossus yang terbang itu, basically kalau kita udah naik mesti aman sih. Maksudnya ya udah, kelemahannya semua di badan. Kayak lagi jalan di atas belut. Ya, muter anjir. Untuk kena anjir. Oh, tetap harus pegangan. Oh, ini harus kita nyalain nih. Apa tuh gunanya? Aku perlu yang ini deh. Pegangan. Ah, itu dia kelemahan selanjutnya guys. Pegangan boy. Kelemahan kedua sudah terlihat boy. Oke, udah bisa attack. Satu dapat. Waduh, manuver nih dia pasti. Bisa lagi. Yuk dong, ayo dong. Dapet tuh. Lagi, bisa. Aduh. Pikir lagi, bisa. Pikir lagi. Wow. Udah selesai gitu? Gak mungkin dong, dua kali dong. Oke. Dia kayak cuma tadi kepala ngeluarin api guys. Gue gak tahu kenapa. Oke, kelemahan terakhir ada di kepalanya sih mesti. Apakah benar ada di kepalanya? Oh, pegangan. Oh iya betul tuh, depan kiri gue lihat. Oke, pegangan aja. Yo bang, santai bang. Relax, gue jinakin. Ini gak sih? Kiri ini gak sih? Ah, itu dia, betul. Betul. Naikin. Cacing itu. Apakah ini kemenangan kita? Yuk. Lagi. Lagi. Nah, pegangan.
Oke, masih bisa attack sekarang. Masih bisa attack. Kurang dikit, kurang dikit. Pusat motor terus ya. Yuk. Yuk, anjir, masih belum. Yuk, yuk, yuk. Hah? Udah hancur, belum hancur. Kok masih anjir? Wah, berarti ada lagi, guys. Aduh, waduh, waduh, jatuh nih gua. Jatuh nih gua. Yah, my god. Eh, kok enggak bisa? Oh my god, kok enggak bisa ngeluarin itu gua? Oh, oh. Aduh, susah amat mau ke paling depan anjir. Mana sih ini ya? Gak ada yang bisa diangkat anjir. Ah! 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 Aduh, bego. Nah, pagi lagi dong. Malam pusing gue ngeliatnya. Dapet lo langsung di depan anjir. Oke, oke, santai-santai. Mana? Mana kelemahan berikutnya? Ini kiri sini. Udah angus. Jangan bilang balik. Coba kita ini ya guys, telusurin ini lagi sampai belakang. Oh ini terakhir nih, belum nih. Yes, ketemu lu. Bentar, ketemu sih. Yes, menang nih guys. Lagi. Yes, terakhir. Hit terakhir. Belum dikit lagi. Kurang dikit lagi. Bye-bye. Aduh, bye-bye naga. Agak cacing. Wuhuu. Oh, dapat achievement release the Drake. Ya, jadi namanya Drake. Kenapa anjing Drake? Wah, kasian banget dia jatuh. Oh my god. Oh, bentuknya kayak lele ya. Lele terbang ya. Oh, dia ngelingkarin ini ya. Tuh kan ada kayak sungutnya. Nah, sungutnya ke belakang tuh. Terus jadi batu. Beku lagi dia, guys. Lelenya mati juga kira. Kita ditarik lagi pasti sama serigala. Terus airnya makin banyak kayaknya. Kan airnya udah mulai genang. Please temenan dong sama serigalanya biar gue bisa naik serigalanya. Wah, gue gak ditarik sama serigala tapi. Apa nih tapi? Kayak ada cacing-cacing pita gitu. Hah? Oh, masuk ke kita. Guards keempat selesai. Kita lanjut ke guards kelima. Oke, location baru di reveal. Ya itu dia guards kelima guys. Kayak ada banteng ya gitu ya. Gak ada apa-apa, serigalanya gak ada, serigalanya hilang. Oke guys, jadi segitu dulu aja video kita kali ini. Kita udah berhasil mengalahkan guards keempat, yaitu si lele terbang ini. Drakey namanya, kalau sesuai achievementnya ya. Gak tahu itu namanya atau bukan.
tonton-tonton terus video-video gue selanjutnya, ngalahin Guts ke berapa basis selanjutnya, kelima ini yang bentuknya kayak banteng ini ada tanduknya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng jika berkenan guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, goodbye.